prinsipnya kenapa kami harus menyampaikan ini secara detail di hadapan ibu bapak stakeholder di pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Ini semata-mata hanya untuk mengingatkan kita semua bahwa pemilu dan pilkada 2024 yang dilakukan serentak merupakan momentum bagi kita bangsa Indonesia untuk kita bisa mengukuhkan sebagai negara demokrasi terbesar atau menjadi peluang bagi para disintegrator untuk masuk dalam disintegrasi bangsa ini. Oleh karena itu, saya mohon dan juga kita semua bisa bersama menjaga ini menjadi warisan bagi anak cucu kita.